Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning areng nyonge kie. Nyong sing ganteng dhewe ganteng-gantenge wong sak Kudus. Ganteng-gantenge wong sak Kudus, Jawa Tengah, Indonesia Raya. Ya nyong kie. Nyong kie areng kene. Alah petir nak menaiki aku harus ngomong. Aku kie asline wong Kudus. Ngomong cilacapan ya ora lancar kaya itulah. Makanya sekali lagi saya mohon maaf nah, hari ini kita ketemu di sini karena saya lagi wiwit sendiri di sini, tapi semoga saja hari ini anda semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan rezekinya yang melimpah, amin amin Allahumma amin 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 ya robbal alamin. Terima kasih, hari ini kita ketemu di sini di mana dalam bulan-bulan mendatang, saya ini akan nyalon jadi anggota DPR. Saya ini akan menjadi calon anggota Dewan. Tapi anggota Dewan ini tulung-tulung coblos ya. Tapi ada di coblos nyong ini ya. Tapi di coblos gambarnya arengkana. Bahasa-bahasa cilacapan maning, kayak kaya maning, kayak kaya maning. Jadi yang perlu di coblos, entah ini kapan ya. Pilihan ini nanti bulan apa? Pilihan anggota dewan ini. Anggota dewan orangnya yang guana seperti ini mohon nanti dicoba. Tapi yang dicoba dengan saya. Rika yang coba ya. Rika. Tapi nyonge ki aja dicoba kayak gitu. Oke, terima kasih. Dan pilih saja di nomor saya, nomor 99. Itu adalah nomor anggota saya pada pencalonan mendatang. Jadi mohon dukungannya, semoga saya ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diperlu untuk dapil Kabupaten Kudus ini. Oke, siapa? Siapa lagi? Matur nuwun, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min hadis ini. Ya kayak kaya lah. Hidup-hidup nyonge. Ben rada-rada kaya kiai. Jadi ya sudah-sudah. Ben ngemper-ngemper kiai kaya kaya iku. Waduh isin aku nak kaya ngediki aku. Masa orang penyusahannya kaya kiai. Penyusahannya mengkene iki kaya kiai. Yo, itu levelnya. Maafkan ya. Mohon maaf, saya di sini cuma bercanda. Sekali lagi bercanda. Mana untuk video-video saya supaya yang nonton video saya ini pengennya terhibur dan gembira. Itu saja yang menjadi apa harapan saya. Dan saya ingatkan kembali. Hari ini atas kehadiran saya di video ini karena pencalonan saya menjadi anggota dewan, semoga bisa jadi anggota dewan yang paling aktif. Itu tadi nomor saya nomor 99, jangan lupa nomor coblos, tapi sudah coblos dia jago gambar dua. Oke. Mati mora aku jadi anggota dewan. Wong wis tuwa elek. Tapi ganteng. Elek tapi ganteng. Gitu ya. Terima kasih atas pencoblosannya, tapi ada nyong ini yang dicoblos. Yang dicoblos itu gambarin nyong, gambarku. Yang di sana nomornya nomor 99. Dari Partai Borang Raja Ura, paham. Tapi yang penting ada dicoblos, insya Allah jadi kayak gini ya. Terima kasih. Terima kasih. Dan hari ini saya ditemani seperti biasa nih, Rokok Sukun. Yo, hidup-hidup harus sponsor kayak gini lah. Dimana kota Kudus ini kan kota kretek. Sing marai dadi ana kota Kudus ini sugih. Kota Kudus ini kaya raya ya karena gara-gara rokok ini. Nah, ini rokok saya. Rokok Sukun. Yang setiap hari setiap saya buat video saya itu selalu ditemani rokok. Setiap hari di Kudus itu saya sering sponsor, ada jarum, ada rokok Sukun. Banyak sekali di Kudus ini. Dan nanti kalau enggak ada yang rokok seperti saya, terus apa meneh sing rokok? Paham ya? Saya aku tahu juga. Nah, kayak gini kan. Oke. Ya itu tadi.
Nanti kalau saya sudah jadi anggota dewan, insya Allah para honorer semua akan saya perhatikan semua supaya nanti semuanya itu menjadi ASN, menjadi pegawai negeri. Ojo kuatir tak umbul no kabeh, angkat iku kabeh. Tapi tak angkat bokone. Tak angkat bokone lho. Dudu wonge lho. Nggih. Kan nggih. Ya karo biyen-biyen lah kayak. Terima kasih, mohon maaf. Di sini saya cuma bercanda-bercanda. Saya ingin berbagi ya sedikit pengalaman saja supaya penonton-penonton saya terhibur, iso guyu-guyu, iso mesem-mesem. Ya, seperti itu saja yang saya inginkan. Dan alangkah baiknya, alangkah mulianya jika Anda sudah bergabung di channel ini. Terima kasih atas subscribe, like, dan komennya. Kemudian bagi yang belum bergabung, silakan segera untuk bergabung di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe di video ini. Terima kasih atas subscribe-nya. Jangan lupa untuk membunyikan tanda notifikasinya, tanda loncengnya. Ting-ting! Itu nggih, matur nuwun. Karena dari Anda semua, saya channel ini bisa berkembang. Dan terima kasih sudah selalu setia menemani di video-video di channel ini. Sekali lagi, saya mohon untuk segera subscribe di channel ini bagi yang belum. Oke, sese, aku tak karo ngopi. Wes kaya biasanya saben aku arep gawe konten mesti ngopi se. Karena kopi ini adalah kopi Muria. Dimana Muria ini adalah pegunungan kopi yang jos pokoke kopine kuwi enak banget. Kopine enak banget. Setiap hari tak sponsorno. Tiap hari saya angkat kopi Muria ini. Saya masukkan supaya yang lagi nonton video saya ini segera untuk merasakan kopi Muria. Supaya masyarakat Muria ini lebih ke gemah ripah loh jinawi toto raharjo. Artinya semua masyarakat Muria ini terangkat dengan rezekinya dari perkebunan kopi yang ada di pegunungan Muria ini. Nah, ngono kan ganteng. Kopi Murio. Sing bedina tak sponsorno, wong Murio kudune matur nuwun karo aku yo. Kopi Nemoria ini paling enak, paling jos, paling oke. Kalau di Kudus itu rokoknya rokok sukun, rokok jarum. Semuanya setiap hari tak sponsornya, tak sponsorno supaya mendunia. Eh, tenang aja, kinyongnya karo udut ya. Seperti video-video saya yang sebelumnya, saya itu pastinya selalu ditemani dengan rokok. Kalau tidak ditemani dengan rokok itu bagi saya adalah inspirasi. Saya tidak dapat inspirasi kalau nggak sambil merokok. Itu biasa. Jadi saya mohon maaf. Yuk ini kira aku ini menusa nih. Seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi, karena di tahun depan itu ada pemilihan anggota dewan. Yuk pilih aku ini lah. Anggota dewan sing paling ganteng dewe. Paling ganteng yang tak kudus. Sebenarnya se-Indonesia lagi. Pilih ode pitoblosi aku tapi pitoblosi nomor 99 ya iku saya iki wonge manusane kaya dia. Seger sekali kopi Muria, seger sekali. Di sini varian rasa banyak, ada yang dikasih vanili, ada yang dikasih banyak varian lah pokoknya. Enak jos. Bagi yang belum merasakan kopi Muria, segera merasakan kopi Muria. Karena kopi ini digoreng dan diambil langsung dari pohon-pohon di pegunungan Muria. Di mana kopi ini memang kualitasnya bagus, kualitasnya baik sekali. Jadi mohon segeralah untuk membeli kopi Muria karena rasanya yang memang sangat enak sekali. Enak, jos pokoknya, aja khawatir. Nah. Kalau begini kan ya. Terima kasih dari saya. Ya itu tadi Ojo Lali coblos nomor 99 anggota dewan sing wonge ora ngamukan iki. Wonge merakyat, tahu inspirasi rakyat, tahu kemauan rakyat. Mengerti akan di mana Kabupaten Kudus ini bagaimana ke depannya. Wes pokoke penting coblos nomor 99 cepat. Yang penting oke, matur nuwun, terima kasih. Demikian dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Di sini saya hanya sebatas guyonan, bercanda supaya penonton-penonton itu
bisa guyu-guyu, tapi ojo guyu-guyu kayak wong edan. Guyu-guyu, bisa mesem kayak wong edan nanti malam dah. Jadinya itu tidak baik juga ini. Nah. Ya wis kayak ngene iki lah, namanya artis. Nek ora wani ngedan ya ora mesti. Masa nggih, matur nuwun sekali lagi mohon maaf. Dari sini saya cuma bercanda dan tidak ada maksud niatan apa-apa. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini, di video ini. Terima kasih. Kami tunggu komentarnya. Akan kami balas secepatnya tentang video ini. Ngaten nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.